Ya, ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021 ada berapa ya? Saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami oleh lapor. Ini ada beberapa. Tapi sebagian besar yang digunakan ya ini. Ya. Tiga jenis ini yang digunakan organ-organ. Oh, tapi beberapanya ya. Itu maksudnya kadaluarsa, Pak. Ya, tahun 2021. Oh. Tahun 2021. Tinggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Pak? Mahal, ini tadi 30. Sing mang belum ketambahan iki sak menuke ya Allah. Iya sing di area sudah belum ya. Ya Allah itu sing diletak rek, iku sing kok sing diletak rek durung sing nyeru, durung sing nyopo rek ya Allah rek, iku rek. Astagfirullah sing aku ngredek rombekan. DS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak yang matikan. Perlu rekan-rekan ketahui juga, nanti silakan rekan-rekan juga mengkonfirmasi ke Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan pada saat hari Senin yang lalu, saya kan langsung berkunjung ke Rumah Sakit Saiful Anwar bersama Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Kapolda, kemudian ada beberapa pejabat. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia, maupun korban-korban yang luka, ya dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, yang mengakibatkan kekurangan oksigen di pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah tiga jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke. Ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Ya semuanya tingkatan ini, ya saya sekali lagi, karena saya bukan expertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. Ya, TS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak yang mematikan.